Inilah kaum Masyitoh, yakni perempuan yang menyisir akan rambut anak Fir'aun. Dan bau anaknya dan suaminya, antara adalah ia tiap-tiap menyisir akan dia apabila jatuh sisir pada tangannya. Maka berkata ia, Bismillah ta'as Fir'aun. Dengan nama Allah binasalah Fir'aun. Maka berkata anak Fir'aun, adakah bagi kamu Tuhan yang lain daripada bapakku? Maka berkata Masyitoh, bahkan tetapi ia Tuhanku dan Tuhan engkau juga. Maka berkata anak Fir'aun itu, adakah redha engkau bahawa aku khabarkan bapakku? Maka katanya, bahkan. Maka pergilah ia mengkhabarkan bapaknya Fir'aun. Maka diserunya akan dia. Maka tak kala datang ia, maka kata Fir'aun baginya, adakah bagimu Tuhan yang lain daripada aku? Maka kata Masyitoh itu, bahkan tetapi Tuhanku dan Tuhan kamu itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak kala mendengar Fir'aun akan dia, sangat marah ia. Maka adalah bagi Masyitoh itu suaminya ila akhir. Okey, ila akhir ni maksud dia, puan-puan boleh baca sendiri yang tu. Saya cuma nak menerangkan sahaja, iaitu satu tempat yang Nabi SAW lalu. Kali ini Jibril tak tanya kepada Nabi. Tidak, Jibril tanya, tahukah Tuan hamba tempat apakah itu? Tahukah Tuan hamba tempat apakah itu? Tapi tang sini Jibril tak tanya kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab berbau harum. Kerana di sisi Jibril dah ada cukup harum. Baginda Nabi SAW memang harum, memang wangi. Tapi Nabi ini orang yang tawaduk, dia bau harum, dia tanya Jibril, siapa yang wangi? Yang wangi itu sebenarnya dia. Nah, tetapi ada lagi harum. Dia kata ada lagi wangi daripada dia. Maka bauan itu menyentuh hidungnya. Lalu baginda pun terus bertanya kepada Jibril AS, bau apa yang harum ini? Maka kata Jibril AS, itu adalah bau-bauan daripada kubur yang diletakkan dalam satu lahat, iaitu makam Masyitoh dan ahli keluarganya. Lalu menceritalah oleh Jibril kepada baginda SAW, siapakah Masyitoh tu? Masyitoh ni, saya beritahu minggu lalu, bermaksud tukang sisir rambut. Nah, tukang sikat rambut. Masyid, isim fa'il. Nah, daripada Nasato, nah, Masyitoh. Bukan Masyitoh, Masyitoh. Masyitoh, 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 Masyitoh. Kenapa dia hanya disebut dengan nama Masyitoh? Tukang sikat, tukang masak, ceritalah kan? Ada itu tukang masak, itu tukang azan. Nah, jadi dengan sebab itu dia dipanggil Masyitoh. Nama sebenarnya tak diketahui. Sebab Jibril pun beritahu kepada Nabi SAW, itu Masyitoh. Bukan sikat rambut puteri-puteri Fir'aun. Dan diceritakan di dalam beberapa riwayat-riwayat kitab-kitab kuning ni, Fir'aun ni dia ada 100 orang anak. Anak ramai no? Kalau kita Masyitoh, kita sikat rambut lah. Dia pun pula arak rambut panjang-panjang. Nah, lenuh sikat rambut lah. Mungkin ramai lah kot nah. Kita rambut sendiri pun kadang tak ada sikat no? Simpul-simpul. Tak, bol. Betul ke, biar pikiran lah nah. Sikat lebih-lebih, lurus atas dengan kulit kepala je. Baik. Kenapa Nabi tanya, kenapakah kuburnya berbau begitu harum? Ha? Lalu menceritalah oleh Jibril alaihissalam, yang mana Masyitoh ni dia daripada kecil Fir'aun bela. Ha? Dia daripada kecil, dia mak pak dia pun hamba. Jadi dia adalah anak yang daripada kecil membesar depan Fir'aun, yang menjadi inang pengasuh kepada anak-anak Fir'aun. Sampai dah dia besar, dia dikahwinkan. Nah, jadi kira dia, kalau kita boleh katakan, antara yang Fir'aun sayang. Nah, sebab dia ni anak-anak sepermainan dengan anak-anak Fir'aun. Jadi Fir'aun sayang dekat dia. Seorang hamba yang begitu setia. Bahkan dia yang paling bebas masuk keluar dalam istana Fir'aun. Bahkan dikahwinkan oleh Fir'aun. Fir'aun yang bagi dia kahwin. Dia kulit putih. Nah, Masyitoh dia kulit putih. Dia berbangsa Tibeti. Orang Tibeti ni dia berputih. Nah, putih-putih, cantik-cantik dia bawa nah. Dan kemudian apabila terjatuh sikat waktu dia mengikat rambut anak Fir'aun ni, dia sebut, nah,
dia sebut satu perkataan yang menimbulkan tanda tanya. Bismillah, tasbran. Dengan nama Allah, binasalah Fir'aun. Anak dia ni dengar. Nah, dengar. Aish. Nak sebut nama siapa? Aku sebut nama Allah. Tuhan siapa? Tuhan aku dan Tuhan bapa engkau. Adakah Tuhan lain daripada bapa aku? Sebab anak ni dia ingat yang tu lah Tuhan. Sekalian alam tu. Sebab dia pun celik-celik mata dalam dunia yang penuh kemewahan. Apa saja semua bapa tu bagi. Tak, hari tu dia baru dengar. Adanya satu Tuhan selain daripada bapa dia. Itulah, adakah? Ada dia kata. Bukan sekadar Tuhan aku, tetapi Tuhan bapakmu juga. Bila dah kata dia tu, mau tak dia kata aku nak beritahu kat ayah? Beritahu. Kalau kita tak pergi, no, janganlah, tolonglah, janganlah. Dia tak mampu lah aku. Nah. Apa dia kata beritahu? Kerana Allah. No? Kalau kita berjuang kerana Allah, tak apa dibenci pun. Nah? Tak apa sekalipun kita dibenci atas satu perjuangan. Nah, demi menegakkan kalimah Allah. Lepas tu, dia pun pergi beritahu. Nah, jika cerita dia beritahu dekat bapak dia. Bapak dia dengar nah, dalam riwayat lain mengatakan Fir'aun terlalu menyesal dan terlalu terkejut apabila mengetahui di antara inang pengasuh yang paling dia sayang tu. Nah, rupa-rupanya menduakan dia. Ada Tuhan lain daripada dia. Bila aku tanya, dia pun jawab, bukan Tuhan aku, tapi Tuhan agama, dia kata. Ha? Adanya Tuhan lain. Pokok-pokoknya, yang kata, masuk di kalangan ajaran Musa. Dia marahlah, nak. Dia marah. Dan masjidah itu memiliki dua orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki dah pun berusia, ada yang kata 11 tahun, ada kata 12. Nah, dah besar lah. Nah, dah besar. Yang mana satu lagi seorang puteri, ya, perempuan masih lagi menyusu dalam usia 6 bulan. Ini riwayat-riwayat mengatakan dia dalam usia dia 6 bulan. Itu Fir'aun ni walaupun pujuk, sebenarnya dia pujuk dulu suruh tinggal balik ajaran yang dibawa oleh Musa. Tapi masyidah tetap bertegas, nah, terus mentarikkan Allah Ta'ala. Dan kemudian kalau macam tu, kalau hendak sebulat hati mengatakan yang ada Tuhan selain daripada aku, hang nak ikut ajaran Musa, maka kamu akan dihukum. Tak apa, dia kata hukumlah. Nah, dia perintahkan agar dibawanya belanga tembaga. Belanga tembaga ni, dia sebut 30 orang usah nak bawa masuk tu. Untuk kepada tempat penyiksaan yang akan dilakukan kepada mereka. Nah, so, 30 orang tu usung belanga tembaga. Belanga tembaga, kita pergi belanga besi. Berat lah. Berat. Usung 30, bermakna kawah tu besar. Nah. Lalu di cucu api. Kita panggil jangan ayak lah. Nah. Ambil masa 3 hari 3 malam nak mendidih. Lama besar. Nah. Lama untuk dia nak mendidih. Sementara dalam didihan tu, masyidah dan ahli keluarga dia memang diikat dah di situ. Bagi tengok kita kalau orang baru nak impun kayu api pun kita dah takut dah tengok nak. Tambahlah orang nak usuk main belanga yang punya besar tu nak. Main cucu api dia kena duduk di situ. Diikat di situ nak. Disalitkan di situ untuk tempoh masa sampai ayat tu nampak menggelegak. Dan ketika mana dah cukup kepanasan tu, daripada nak tengok macam mana kepanasan ayat tu, maka didatangkan seorang hamba yang dalam kurungan. Buat pula main nak tengok kalau jatuh dia duduk ke mana. Bagi masyidah tengok. Bagi suami isteri tu tengok. Anak-anak ni perhati tengok. Ha? Jadi bawa main lah seorang hamba ni. Nah? Tok masuk dalam tu. Bila tok masuk dalam tu, ayat dalam diri dia akan timbul nak. Nah, dia timbul nak. Nampak lah. Melucai keluar rambut. Keluar habis kulit-kulit. Benda dah masuk. Ayat terlampau panas. Ha, masyidah. Ha, nak ubah fikiran. Dia tetap mentauhidkan Allah. Maka suruh suami itu terjun depan-depan dia. Suruh terjun sendiri. Ha? Kalau tak terjun, dia pun di belakang akan hikam dengan lembing. Maka terjunlah suami dia. Dia pun bukan kata terjun sekali lah. Terjun satu. Bagi masyidah ni tengok. Ha? Tengok, dia tengoklah depan mata dia. No?
suami dia, orang yang paling dia sayang, orang yang paling dia kasih, yang selama ni adalah teman dan pelindung dia ketika di dunia masuk. Lepas tu anak tu nak, dan dalam beberapa riwayat nak anak lelaki. Kita bayangkan anak lelaki yang baru berusia 12 tahun ya, waktu dia nak turun tu, dia pandang tengok mak dia, kok mak tu nak kata apa-apa. Masyidah tak pandang langsung muka anak dia. Ha, dia langsung tak memandang. Kalau kata kita letak kedudukan kita pada tempat masyidah tu, dia tak lagi langsung tak tengok. Dia hanya tunduk depa ni sampai tarik rambut dia ni turut perhati tengok anak tu nak terjun. Ha? Masuk anak laki-laki dia, timboi naik lagi tu juga anak. Kemudian mai sampai giliran dia, maka diperintahkan untuk dia tauk anak dia dulu. Yang waktu tu dia asyik mengusu aja dia, apa yang dia boleh buat. Ya? Seorang wanita yang tak terdaya, apa yang dia boleh buat ketika tu? Dia bagi susu yang terakhir. Ya? Untuk si anak, dia kata buang anak tu dulu. Dia sebenarnya dia nak terjun dengan anak dia. Nah, dia nak masuk dalam kawah tu bersama-sama dengan anak dia, tapi Fir'aun tak bagi. Punya salim Fir'aun tu. Tahu anak hamba. Bila main tahu anak tu yang dia cabut daripada susu. Dia pandang anak dia anak. Mana ada ibu yang sanggup tu? Anak tengah menyusu. Kita selami kasih ibu nak. Tapi kerana Allah. Jadi waktu tu hati dia dah berbelah bahagi apabila diminta untuk buang anak dia dahulu. Dia minta pada Fir'aun dia nak masuk sama, tapi Fir'aun tak bagi sebab Fir'aun tu sayang sangat dekat dia. Fir'aun nak ambil dia balik, mungkin dia akan berubah fikiran. Tapi dia memang dekat-dekat lah. Di dalam kitab hadis mengatakan Masyidah dah dekat-dekat dalam tak berubah fikiran waktu dia cabut susu daripada mulut anak dia tu. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka berkata-katalah si anak. Nah. Dia kata, "La takhafi wa la tahzani." Jangan kamu takut. Jangan kamu gentar wahai ibuku, kita berada di atas jalan yang benar. Kita berada di atas jalan yang lurus, jadi jangan takut. Di atas ancaman ni, selamat dalam akidah kita. Buanglah aku, wahai ibu. Ha? Dia suruh, tauklah dia. Dan keajaiban yang Allah Ta'ala bawa datang kepada beliau ketika itu, meneguhkan kembali kegoyangan dalam hati dia waktu dia rasa nak berubah. Dia buang anak dia, dia suruh tunggu sampai nampak anak itu timbul naik. Ha? Sampai anak nampak anak itu timbul naik. Dan kemudian baru dia masuk. Mula Fir'aun kata, tak apalah, dia dah habis dah anak-anak dia. Dia jangan bagi. Maka waktu itu Haman bagi nasihat. Kalau simpan juga dia, ramai lagi yang akan ikut ajaran tu. Ha? Ramai lagi akan ikut. Okey, kalau kita tengok, dia masuk. Ha? Bila dia masuk, habis. Cuma satu permintaan, kita kata bila orang dia sayang ni, permintaan dia Allah Ta'ala makbulkan. Bila mana dia minta pada Fir'aun, aku minta satu saja, nak kuburkan kami dalam satu lubang, letak kami. Fir'aun kata, pasal apa? Nak, aku nak buat pemakaman diraja kepada Masyidah ni. Dia kata, tak apa, duduk satu lubang, sebab kami akan berkumpul di dalam syurga Allah di dalam satu lubang, dan lubang ini akan dijadikan satu taman antara taman syurga, dan kami akan duduk dalam satu istana maliga yang akan Allah bina dalam syurga. Lagi radang Fir'aun lah, lagi marah Fir'aun. Tau pun dia ketika tu tak sempat untuk siapa-siapa nak arahkan dia terjun sendiri. Dia ingat dah hidup pun untuk apa lagi kan. Ha? Ada, kalau kita pandang sekali pandang, adakah air yang panas itu memberi bekas? Tak. Nah, adakah api itu yang memanaskan? Pun tidak. Kalau Allah tak izinkan, api itu boleh jadi macam kepada Nabi Allah Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Sejuk dan sejahtera.
Tapi Allah kata ala Ibrahim, ke atas Ibrahim. Allah Ta'ala tak kata ala Masyita. Nah, maka sejuk kepada Ibrahim, tidak kepada Masyita. Tapi Allah berkuasa tak untuk tak memasakkan jasad sekeluarga ni? Allah berkuasa. Tapi Allah Ta'ala masakkan juga dengan sebab Allah Ta'ala nak bagi segera syurga untuk mereka sekeluarga. Dia tak payah jadi hamba kepada manusia dah. Nah, sebab dia akan mendapat satu ganjaran yang mana dikatakan ini ulama-ulama tarikh syaitan. Kalau kita belajar tarikh tasyrik, nah, nak dengar pelajaran tarikh tasyrik, nah, dalam perbicaraan kita tarikh tasyrik menceritakan macam mana keadaan Masyita apabila dimakamkan di dalam satu lahat, keadaan dia yang harum tu sampai 1,000 tahun keharuman dia tu. Lah ni tak dah, nah, dalam tempoh daripada hari dimakamkan sampailah zaman Rasulullah tu, bahkan kalau kita tengok perbezaan jarak tu dah 2000 tahun dah tu. Kan daripada Nabi Musa nak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2100 tahun. Tapi Allah Taala bagi Nabi rasa bau tu. Nah, bagi rasa bau tu. Kata Jibril, tempoh jarak bau harum dia tu 1000 tahun punya wangi. Dan ulama-ulama berbeza pendapat. Ada yang kata hak yang wangi sangat ni wangi apa? Adakah bau tulang belulang mereka? Okey, setengah ulama kata jasad dia pun tu wangi. Jasad orang yang mati syahid bisa dilah ni memang harum. Dia mati kena kebuih, dia bukan berdarah lah. Kita tahu lah, kita kalau kebuih benda kan, nah, dia tak berdarah. Jadi jasad tu yang wangi. Ada satu pendapat lagi kata depa tu nampak pada pandangan mata mati, tapi sebenarnya mereka hidup direzekikan makanan untuk mereka daripada syurga. Yang berwangi tu adalah buah-buahan dari syurga yang dikirimkan kepada mereka. Wallahualam. Saya tak berani kata sejauh mana kebenaran ni. Saya cuma boleh bagi tahu ini yang termaktub dalam kitab tarikh tasyrik. Ha? Dan kalau benar kedua-duanya pun terima, tidak ha? Memang jasad tu harum. Dan kalau betul buah-buahan yang dihantar daripada syurga untuk mereka pun memang benar, sebab sesuatu yang datang dari syurga itu harum belaka. Okey, nah, saya tak baca satu-satu, lambat nah. Kita tunggu contoh, okey. Faedah bermula segala anak yang berkata-kata. Puan-puan cari nak. Bermula segala anak-anak yang berkata-kata di dalam buah itu 10 orang. Seperti yang tersebut di dalam nazam. Nazam ni syair. Nah. Ha. Kita panggil nazam, nah. Nazam ni itu syair yang dinazamkan oleh Jalaluddin Sayyuti rahimahullahu taala. Imam As-Sayyuti rahimahullahu taala membawa satu syair yang mana kata syairnya takallama fil mahdi an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Yahya wa Isa wal Khalil wa Maryam wa Mabra Juraij thumma syahid Yusuf wa tifli ladhi al-ukhdud yarwihi Muslim wa masita fi ahli Fir'aun tifliha wa fi zamanil hadi al-mubarak yakhtam. Okey, berkata di dalam buah itu ini maksud, nah, ini maksud takala mafil mahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam berkata-kata di dalam buai lagi, iaitu anak yang pertama tadi dia kata ada 10 orang. Kanak-kanak yang boleh bercakap bukan pada waktunya ada 10 orang. Yang pertama dia kata an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua dia kata iaitu Nabi Yahya. Yang ketiga Nabi Isa, nah, Al-Khalil wal-Khalil wa Maryam, iaitu Khalil ni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut sebagai Khalil. Khalil ni maksud apa? Kekasih. Nah, kekasih. Dia di Allah Ta'ala panggil dia Khalil dengan sebab turut sungguh-sungguh perintah Allah. Tak banyak tanya. Nah, dan kemudian kita wa Maryam, dan itu Siti Maryam. Dan dia kata yang melepaskan Juraij. Ingat, kanak-kanak yang menjadi saksi melepaskan Juraij daripada fitnah seorang perempuan beracun. Ha? Kata tu kita dah baca dah, nak? Dan kemudian yang naik saksi bagi Yusuf AS.
alaihissalam. Dalam surah Yusuf ada cerita Yusuf dipitnah oleh seorang perempuan. Nah, mak angkat dia apabila berkehendak untuk melakukan fahisyah, kekejian, perzinahan dengan dia. Jadi dia jadi fitnah. Maka budak dalam buai, dalam bilik yang mak angkat tu ajak dia buat zina, budak itulah yang tengok menjadi saksi. Yang mana jawab budak tu, tengok kalau baju dia koyak di depan, memang dialah yang jahat. Tapi kalau baju dia koyak di belakang, maka perempuan tu yang jahat. Dan didapati baju Nabi Allah Yusuf alaihi salam koyak pada bahagian belakang. Nah, dia bertayang belakang dia, nah, dia bertayang belakang dia, memang nampak. Jadi dia memang tak ada saksi, Allah Taala yang datangkan saksi melalui kanak-kanak tu. Dan dia kata, kanak-kanak pada Ukhdud, nah, yang disebut sebagai ulama Ukhdud. Anak ni cerita dia macam cerita anak Masyita. Cuma bezanya anak Masyita terjun di dalam air yang menggelegak panas, anak Ukhdud ini masuk dalam api. Satu kampung disebut sebagai Ashabul Ukhdud depa ni. Nah, api yang dinyalakan dalam parit yang panjang. Satu kampung direjam masuk di dalam api tu. Dengan sebab ni zaman Nabi Allah Ibrahim. Dalam pemerintahan Raja Namrud yang disebut sebagai Ashabul Ukhdud, nah, dia suruh ibu dia jatuh dan di dalam lubang yang mana dinyalakan api. Riwayat daripada kitab Muslim, cerita daripada hadis Muslim. Dan Masyitah pada zaman Fir'aun, pada zaman Fir'aun anaknya, dan pada zaman Nabi yang hadir, yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi zaman Masyitah kita dah cerita dah, nah, zaman Al-Hadi, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadi ni maksudnya gelaran Nabi Muhammad SAW ini terkenal di kalangan ahli prasejarah dengan nama Hadi. Nah, orang yang membawa petunjuk. Nah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Namanya Mubarak yang menyempurnakan 10 orang. Nah, 10 orang dia nak cerita satu kepada kita. Yang mana dia kata maka kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak kala keluar daripada perut ibunya bersedia dan mengucap ya alhamdulillah. Bismillah, maka menyahut segala malaikat dengan katanya ya rahamkallah. Pada satu riwayat yang lain, tak kala keluar daripada perut ibunya, dia berkata Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini ada dua riwayat yang mengatakan bayi yang mulai bercakap ketika baru lahir, yang pertamanya ialah Al-Hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dilahirkan, kelak-kelak bersin dia dulu. Dia tak seperti kanak-kanak yang lain, baginda berbeza lah. Dan dalam keadaan dah berpakaian, dihitankan, disunatkan, lahir-lahir dah siap, dah buat nak. Dan kemudian lepas dia bersih, dia terus jawab alhamdulillah. Alhamdulillah, maka malaikat terus menjawab yarhamkallah. Itu hak seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Hak kita, nah, kita ada tiga hak seorang Muslim kepada Muslim yang lain. Apabila memberi salam, wajib jawab. Apabila bersin, wajib doakan. Tapi bila dengar, dia kata alhamdulillah. Bila kita tak dengar, dia kata alhamdulillah, kita tak wajib. Nah, kita tak wajib. Tapi kalau kata kita dengar, dia kata alhamdulillah, kita bukan wajib tu wajib muakkad. Wajib ni kalau kita kata, kita dapat 10 pahala. Kadang-kadang ada orang yang bersin tak mati sampai dia tak ada nak kata alhamdulillah bersama-sama bersin dia. Jadi penghujung bersin Allah tu baru dia ucap alhamdulillah. Sampai kalimah dia tu kepada pendengaran kita. Kita kata yarhamkallah, itu kalau bagi perempuan. Kalau bagi laki, kalau bagi perempuan yarhamkillah. Kalau nak buah ke Allah pun tak apa. Nah. Cuma salah jantina saja. Allah tahu kita tak pandai. Nah, Allah tahu. Tapi yarhamkallah ni bermaksud merahmati Allah akan engkau. Bila orang bersin, bersin ni sebenarnya dia mengeluarkan penyakit dalam badan kita. Nah, lepas tu kita ni disuruh mengucap alhamdulillah, penyakit keluar. Penyakit keluar. Saya ingat kalau mak saya dulu dia suruh kata
Ah, keluar segala penyakit gila babi yang tu ada. Tahu lah gila babi tu ke lah. Jadi, orang yang mendengar, semoga Allah merahmati. Ni rahmat Allah, sihatlah. Okey, itu disuruh kita berdoa. Jadi, kalau ada sahabat yang tak ucap ya rahmatullah, sahabat itu paling bakhil. Hang ni kena kutlah, hang dengar. Aku kata alhamdulillah takkan, tak boleh kata. Wah, kalau nak doa, sahabat paling kena kut, dia kata, aku kan kena kut, aku tak tahu. Bila dia tak tahu, kita bolehlah balik ani wala ayat. Sampaikanlah kepada dia wala satu ayat. Sebab ni daripada Rasulullah SAW. Ini doa yang baginda baca. Awal-awal baginda dah datang dah hari, sebab tu dia dipanggil hari. Petunjuk dia bawa dah pada hari kelahiran dia. Pada saat pertama dia dikeluarkan daripada perut ibu dia, dia dah bawa datang dah hari. Petunjuk jalan yang lurus untuk kita umat manusia. Okey, pada satu riwayat yang lain kata Nabi tak kata begitu. Nah, Nabi kata Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrata wa asila. Segala puji bagi Allah yang maha besar dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Katsira tu yang sangat-sangat banyak. Dan kemudian wa subhanallah, maha suci Allah, bukratan wa asila, daripada pagi sampai ke petang. Daripada pagi sampai ke petang. Dan doa ini lalu dirakamkan oleh para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan pada pembukaan solat dengan nama doa iftitah. Ya, iftitah tu maksudnya pembukaan. Nah, kalau kita lah macam nak bercakap, kena ada kata-kata alu-aluan. Nah, kalau cakap berucap tak ada kata alu-aluan, macam kita sembang tu lah. Okey, kalau nak pergi meminang, pergi meminang lah. Eh ni kami main nak meminang lah, ni ke tak berhidup kan? Tentu ada ucapan alu-aluan. Ha, jadi oleh kerana kalimah ini di antara kalimah yang dikatakan, aku lihat berebut-rebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat malaikat sejumlah yang ramai berebut-rebut nak tulis pahala untuk orang yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Lalu sahabatnya ambil jadikan dia sebagai doa iftitah. Doa iftitah yang kita dah bawa sampai hari ini. Ramai pula ucap tu kata Allahu akbar kabira. Tak boleh Allahu akbar kabira. Boleh, boleh. Boleh nak? Boleh. Okey. Ada yang kata dah, Nabi tak kata pun yang tu. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'idta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunqqi thawbul abyad min ad-dannas. Allahumma ghsilni min khotayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ada ya? Kata begitu. Okey, siapa yang kata begitu? Kata ya Abu Hurairah radhiyallahu an, aku dengar Nabi kata yang tu. Setiap kali solat aku akan duduk betul-betul belakang Nabi. Itulah yang Nabi bawa. Betul tak? Betul. Betul. Maka ulama-ulama fiqh ini berselisih pendapat untuk sembahyang pada waktu malam, bawa yang tadi saya kata tu. Untuk sembahyang pada waktu siang, bawa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kalau tak tahu hak yang tadi tu, bawa hak ni saja. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi kita ada nama kata belajar pelbagai kalau ilmu. Macam mana kita nak makan tukar-tukar? Hari ni nak makan gulai, esok nak makan asam pedas, usah nak makan sampai tumis. Apa salahnya? Fadilah yang punya banyak ni, kita tukar-tukar. Olahkan dia menjadi lebih sedap dan enak untuk santapan rohani. Okey tak? Okey. Contohnya dia suruh kami mengapai. Itulah nama belajar, no? Nama belajar. Tak apa, tak apa. No? Okey. Jadi antara kisah kanak-kanak, kita nak tahu lah Nabi ni boleh cakap apa waktu kecil. Itulah perkataan dia. Nah, yang boleh ditutur oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau jadi dia cerita lah kisah Nabi Yahya, iaitu waktu naik saksi bagi Nabi Isa. Nabi Yahya ni adalah seorang kanak-kanak yang duduk di dalam buai ketika mana orang-orang Nasrani mengejar Siti Maryam.
dia perfitnah kata Siti Maryam ni buat zina. Seorang perempuan yang disebut akhir, pelacur. Ha? Tertuduh dia buat zina. Lepas tu, hingga melahirkan anak. Dan ketika itu, Maryam sedang bersembunyi di dalam satu tempat yang Nabi turun berhenti semayang, Baitul Am. Pemai dekat dia. Mai ni, mai bukan kata sikit. Mai sekampung lah, bawa dengan anak pilak, alu-alu pemai. Ha? Termasuklah Nabi Yahya ketika itu yang dalam dukungan mak dia. Jadi Maryam kan Allah Ta'ala uji dia, dia tak boleh berkata-kata. Untuk tempoh tiga hari. Ini dalam Al-Quran. Cerita dalam Al-Quran. Ha? Tiga hari Allah Ta'ala bagi dia berpuasa. Puasa tu puasa tak cakap. Menahan diri daripada berkata-kata. Dia tak ada cakap. Ha? Dan ada ulama' kata, itu nazar dia. Kalau dia selamat melahirkan anak, dia bernazar tak mahu cakap tiga hari. Ada yang kata Allah kelukan lidah dia, dia tak boleh cakap. Dia jadi lepas-lepas dia beranak tu, dia tak boleh cakap. Kemudian Allah hantar main ujian. Puak di kalangan Nasrani ni kerumun dia. Nah, tuduh dia macam-macam. Tapi dia tak boleh nak balas balik. Dia hanya, dia berkata, bagi saksi kepada kami kalau betul-betul hang bukan perempuan yang jahat. Dia panggil pelacur lah, nah. Ya. Jadi dia tunjuk kepada bayi yang kecil itulah. Dan bayi itu adalah Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Yahya. Maka berkata-katalah bayi itu, nah. Maka bercakaplah bayi itu, asyhadu annaka abdullah wa rasuluh. Aku nak saksi bahawa engkau. Engkau siapa? Isa yang dalam dukungan saya di Atina. Maryam itu adalah hamba Allah dan juga utusannya. Itu Nabi Yahya yang boleh bertutur suci. Dan kisah Nabi Isa itu seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Nabi Isa juga boleh bertutur waktu kecil macam dalam Al-Quran. Nah, surah Maryam dah cerita dah macam mana Nabi Isa AS bertutur ketika mana dah lah Nabi Yahya naik saksi pun dia tak percaya. Kemudian tanya sendiri budak tu. Pasal apa nak tanya budak dalam dukungan ni? Tanya anak tu sendiri. Pulak dah. Nah? Padahal kalau tengok keajaiban seperti itu nak. Kalau kita lah main anak. Halu-halu dia tengok-tengok dia bersembang dengan kita. Ingat aku lari dah tinggal lah. Takut orang. Ni kata dia bercakap dan buat dia bangkit berdiri. Terketak-ketak. Kita pun nak bergerun lah. Pun tak mau juga terima sampai tahap macam mana dia pun punya hati perut lah. Dan Nabi Allah Isa AS bila mana dia disuruh berkata-kata sebagai saksi pada ibu dia tu, ini Abdullah atani kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini dalam Al-Quran, aku ini adalah hamba Allah. Lepas ni dia kata dia Tuhan pula dah. Dia dah hamba ini Abdullah. Aku ni hamba Allah. Atani telah dibawa datang kepada aku kitab. Kitab apa diberi kepada Nabi Isa? Injil. Nah, dibawa datang kepada aku Injil. Wajah Allah ni Nabi ya. Dan dia menjadikan aku sebagai Nabi. Nabi ni tahu makna apa? Nabi ni tahu makna apa? Okey, yang kita nak panggil tambayun tu. Yang akan membawa satu keterangan yang nyata. Yang akan menghuraikan kebenaran. Itu maksud Nabi. Orang yang membawa kebenaran. Itu maksud Nabi. Rasul orang yang diutuskan. Tapi Nabi orang yang membawa kebenaran. Kebenaran yang nyata itu maksud Nabi. Nah, ataupun kita panggil tabayun. Rasul dia panggil tabayun pula kan Nabi. Nah? Tabayun nak yang cerita-cerita kita pembohong tu. Itu perlu tabayun. Hingga akhir ayat. Okey. Dan kemudian kisah Nabi Allah Ibrahim AS tak kalah keluar daripada perut ibu dia. Rupa-rupanya dia pun bercakap ketika keluar daripada perut ibunya yang mana dia kan ditinggalkan dalam gua. Nah, bapak dia kerja apa? Pengukir. Bapak dia adalah pengukir berhala. Nah, jadi mak dia terpaksa dilahirkan dia di situ kerana Namrud mengeluarkan perintah anak laki-laki ditanam. Nah, hidup. Dibunuh hidup. Jadi demi menyelamatkan satu jiwa, dia pergi beranak tu dalam gua. Berbeza dengan Nabi Allah Musa, pada beranak dalam rumah. Kemudian hanyut di sungai, masuk pi dalam istana. Nabi Ibrahim, mau dia beranak dia dalam gua, tinggal dia di situ. Tapi ulang pi
menyusup. Ya? Berdiri dia atas dua kakinya, bangkit berdiri tu pun. Ya? Berkata, ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Ada juga yang mengatakan, dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, lillahi alladhi hadana. Nah, ada yang kata, dia kata macam tu. Baik, kalimah ini lalu dirakamkan menjadi satu kalimah yang paling Allah Ta'ala suka. Di antara kalimah-kalimah zikrullah yang paling Allah kasih, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalkan sehari 100 kali. Oh, banyaknya usaha. Doa. Buat 50 kali. Setiap kali lepas solat buat 10 kali. Rasulullah cadangkan. Ya. Ha? Tapi untuk sahabat Rasulullah kata 100. Bahkan boleh lebih. Ha? Kenapa? Kerana kalam ni Allah paling suka. Ha, Allah paling kasih. Jadi kita ni kalau kata nak bagi jadi 100, setiap kali lepas mayat tu sama 10 bawa 2. Bawa 20. Jangan bawa 200 banyak sangat. Nah, carilah kalau hang yang tak ada buat apa tu bolehlah dia tunggu tahu tu. Sekali lepas sembahyang 200 bermakna 5 waktu dia dapat 2000. Oh, hebatlah. Ada aja tu. Ada di internet tak betul. Maka sampai suaranya kepada segala bumi. Allah Ta'ala hantar kepada seluruh pelusuk bumi mendengar zikir yang dibawa oleh kanak-kanak yang baru lahir. Mendengar segalanya oleh binatang. Okey. Kemudian kisah Maryam. Maryam cerita dalam Al-Quran. Ha? Cerita dia dalam Al-Quran seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Dengan katanya menjawab ia akan pertanyaan Nabi Zakaria. Okey. Waktu Nabi Zakaria kan letak dia di dalam mihrab. Ada satu tangga. Nah? Siapa yang pernah pergi Palestin, Masjid Al-Aqsa. Dia punya masjid-masjid mawarni kan. Dia kan ada di atas, ada di bawah. Masjid mawarni. Kita masuk. Lepas tu kita akan jumpa tangga, turun tangga, masuk lagi, turun tangga, masuk lagi sampai kepada satu ruang yang luar. Waktu tu orang Yahudi pernah buat kandang kuda. Nah. Kemudian dia ada naik sikit tangga tu, nah. Masih terbayang betapa indahnya tempat tu, sejuk macam nak beku dia. Nah? Masuk pergi kat situ, dia ada satu tingkat yang kecil yang tempat diletakkan Maryam. Ketika mana dia apa siapa? Dia duduk di dalam masjid. Mak dia nazar kan? Ya. Ha? Mak dia nazar. Bapak dia pun nazar. Bapak dia nama apa? Imran. Bukan Zakaria kan? Zakaria bapak penakan dia. Itu yang ada surah Ali Imran tu, itulah bapak dia. Ha? Ha. Jadi ibu dia Hana. Dia pun pergi letak nazar ni. Dah sampai satu umur 80 tahun. Seorang lagi umur 60 tahun. Baru nak main beranak, tak ke celaru jadi. Eh, kalaulah betul aku boleh mengandung, aku dah ajar aku nak letak anak aku di mihrab. Nak suruh dia jadi macam kita panggil Tok Siak lah, dia pun panggil hamba. Nah, dia nak infakkan anak dia kepada Al-Aqsa. Tengok-tengok suruh main. Tengok-tengok perempuan. Dia abang kat Allah, ya Allah anak aku perempuan. Aku dah nak suruh dia jadi khadam. Khadam Al-Aqsa. Nak suruh tolong buat menakan tu lah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dia buat kerja seorang-seorang saja. Tapi dia tengok perempuan. Tapi dah macam Najam, perempuan pun kena bagilah kan. Bila letak di situ lah. Dan Nabi Zakaria kata, oleh kerana dia seorang wanita, dia seorang perempuan, maka tidak akan ku keluarkan dia. Ulang pergi bagi makan dia, turun tangga. Bila dia main ulang, ada sampai Allah Ta'ala uji dalam tempoh yang terdekat tu. Dia kemarau, tak ada makanan nak bagi makan. Nabi Zakaria ni kadang-kadang makan cukup untuk dia dan ahli keluarga dia. Tapi kepada Maryam tak apalah budak-budak pun. Tak apalah budak-budak. Tapi bila masuk pi, baginda dapati ada makanan. Dia tanya-tanya. Dia tanya sendirilah. Hei, siapa hantar kan? Mana orang tahu kita duduk kat situ? Tempat memang tersembunyi tau. Siapa yang pernah pergi Palestin dia tak. Memang susah nak masuk pi kan? Kat bawah tu lah. Tapi nak tengok dia. Lepas dia turun tangga tu, naik pula untuk Nabi. Kat tingkat kecil tu nak tengok tempat dia lah. Dia ada satu macam kalau kita panggil
hamparan batu, letak buah atas batu tu saja, lapik dengan kain putih, letak je marian tu. Dia cuma ulang turun bagi makan. So, saya tanya lah pakai pampers ke tak pakai pampers kan? Saya abang awak jangan tanya. Tak ditanya saya tak terjawab. Tuan-tuan, biar awak kecil dia macam mana? Ah, minta maaf lah. Hamba tak tahu, tak diceritakan sampai tahap tu lah. Dan kemudian, bila dia turun pergi, dia tengok-tengok ada makanan. Lima ikut mana makanan ni, siapa bagi? Maka berkata-katalah oleh Sayyidatina Maryam. Apa katanya? Wa min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Nah. Ha. Semuanya dia kata wa min indillah. Makanan ni semua daripada Allah. Allah Taala tu kalau dia nak bagi rezeki, kat siapa pun dia boleh bagi. Bighairi hisab, dia tak kira sebab dia kaya. Orang kaya ni dia tak berkira. Pasal apa? Dia ada, dia bagi banyak mana pun. Kita yang berkira, kena kira lah tak cukup. Betul tak? Ya. Jangan. Panggil semua lah, jangan. Sebab tu dia kata orang yang tadi suruh saya elankan panggil semua, saya kata dia berani. Panggil semua lah. Kan sebab kita memenuhi panggilan tu wajib. Nah, meraihkan. Kalau nak abang kata kita ni kuluk apa dah. Memerahikan. Walau sebutir nasi yang masuk ke mulut kita, itu adalah zikir untuk si pemberi. Nah, dapat pahala pada si pemberi. Ha. Kita ni, oleh kerana fakir, kita berkira no? Kita terpaksa berkira. Kan panggil tak panggil, aku bisik-bisik je. Aku cabut-cabut. Kita pun tak bisik hati, kita tahu. Kita faham, no? Ingat-ingat sahabat-sahabat aku ada memang faham. Cukup faham. Itu buat penuh yang kena, tak kena. Ha, tak apa, tak apa, tak kena, tak apa. Kita pun tak kecil hati, kita faham bajet dia banyak mana. Sebab kita miskin, betul tak? Ya. Tapi Allah tu kaya, ya rezuku ma yasyak. Bira risak, kita bukan seperti Allah. Kita fakir, ya Allah. Nah? Jadi sebab tu, kalau kata Allah tu tak berkira, kita memang berkira. Kita? Kita berkira sungguh-sungguh. Dengan sebab, bila mana tak cukup, kesian dekat orang main tengok saja. Dia tu dapat makan tu, kami tak dapat habis. Tak buat macam mana. Kan? Ha? Sebab tu kita berkira sebab kita fakir. Ha? Itu maksud Allah tu yarzuqu man yasha', dapat aku bagi kat siapa-siapa. Kira-kira hisab dengan tanpa kira-kira. Kemudian kisah Juraij. Juraij paling masyhur cerita dia. Ha? Dia seorang abid, ha? Seorang paling kuat ibadat. Sampai dia ni zaman Rasulullah Juraij ni. Sampai kepada masa mak dia sampai tak boleh nak jumpa dia. Kalau tanya Juraij ni siapa? Dia pendeta Nasrani. Ha? Pendeta Nasrani yang ada kitab Injil asal. Ha. Ha? Itu Juraij. Jadi dia bila dapat Injil tu dia beramal sungguh-sungguh. Pas sunat. Mak tu sampailah rindu dendam. Ha? Nak tengok anak sungguh lah kan. Sampai tak balik-balik si Juraij ni. Pergilah tengok dekat rumah sulung. Rumah sulung ni rumah tempat orang beribadat. Orang yang ambil tarekat, dia nanti adalah sulung. Nah, kira sulung ni, kalau kita ada tempat sulung ni, 3 bulan sekali kita kena pergi. Dan pergi tu 10 hari. Tak tahulah kalau dari pada saya lah. Kena pergi duduk 10 hari. Tak boleh makan makanan yang berdarah. Bila kata macam hidup puasa pula, dah lah. Ini di antara pelajaran sulung. Dia ikut tarikat lah, masing-masing tarikat lah. Nah. Ni kena belajar bab lain lah. Saya kata kat perempuan kena belajar bab lain. Baru kita tahu. Kalau tidak, ni main ikut mana pula ni. Nah. Okay, saya nak contoh Juraij lah. Nah. Bila dia, mak ni ulang pi, pi panggil dia semayang. Balik. Esok pergi pula, rindu dendam nak tengok muka anak, nak pipi duduk semayang. Allah macam kita hantar anak pergi duduk asrama, nak pipi yang mana dia? Dia duduk ada di masjid, dia tak mahu keluar, dia duduk semayang. Amboi, mak mai jauh-jauh, takkan, tak mahu keluar tengok anak tau. Kecil hati pun, kali pertama tak apa lah. Bagus anak aku duduk ngaji, tak keluar lah masjid. Sampai aku pergi pun tak boleh keluar, asak ke? Dia mula nak main lah. Dia main nak ganggu, dia nak main nak kacau. Amboi lah. Kalau kata nak beramal dengan Allah, takkanlah tak boleh nak raih aku ni.
tambahlah Ibu Jurais ni dah bawa, mungkin dia masak makanan dah, dia nak pergi bagi makan si anak tu sampai tak balik-balik. Pipi panggil anak duduk semayang juga, tak sudah-sudah. Masuk kali ketiga, hati ibu yang terluka ni, mak ni kalau dia tak berapa nak cukup pendidikan, dia bila marah kat anak, dia buat pula perkataan tak bagi ya. Tapi bila dia ada pendidikan, lainlah perkataan dia. Oleh kerana Ibu Jurais kurang pendidikannya, maka dia keluarlah perkataan, ya Allah jangan kau matikan dia sebelum kau datang, kau fitnah membesar pada dia. Oh, itu dia. Marah semua. Kita janganlah sampai tahap tu lah. Ambo ya, mau main tiga kali dah hang gaji tak habis-habis. Nikah. Nah, kecil hati mak. Kadang-kadang kita masak, tidak pun kita beli makanan tu, kita tahu dia suka, boleh pergi. Kamu makan? Kamu makan kerja mak? Amboi lah. Aku ni makan bagi kita tak lepak punya teringat kat hampa. Kau balik baik hampa buat tak layan. Asa kecil nanti boleh tak cakap. Tapi dia ada sumpah. Yang mak jurai ni dia sumpah. So dia kata oleh kerana dia kekurangan. Jadi Allah Ta'ala datangkan fitnah kepada beliau. Iaitu seorang perempuan pelacur. Ha? Ajak dia buat zina. Dia tolak, dia tambah lah sebab di antara sifat dia, dia hijab semayang, dia jalan, dia jalan. Perempuan tu pilih menari golek dah depan dia tu. Betapa kentalnya iman dia. Apa, tak mau tak apa. Nanti cari, cari jumpa dengan pengembala kami tak buat apa. Duk melengung tunggu kami saja. Kan? Jumpa dengan pengembala kami, kira orang selalu. Orang selalu, sampailah. Dah bila besar kandungan tu, orang kering, ayolah nak. Ayolah orang nak luar Amerika ni. Siapa bapak dia, siapa bapak dia, dia nak duduk siapa. Ha? Dia kadang, dia kan marah kat pada, pada Jurais. Sebab malu lah, nah? Malu. Dia tinggal Jurais. Oh, tinggal Jurais, orang pakat pergi, nak. Orang pakat pergi lah, kumpul dia lah, tiga suku nyawa juga tu. Ha. Dan Jurais kata, tanya budak tu lah, nah? Tanya budak tu. Siapa bapak dia? Elaklah dia kena pukul tu orang, nah. Budak tu lah yang jadi saksi kepada Jurais, dia melepaskan Jurais daripada fitnah. Tu pun dia nak kena pukul. Dan Jurais Syahid Yusuf, dia cerita dah tadi. Nah, Syahid Yusuf, maka dia akhirlah cerita dah. Dia tak cerita pasal Yusuf, sebab saya cerita dah. Kemudian dia kata, Tiflu Ukhdud, budak yang dipanggil sebagai Ashabul Ukhdud, yang mana terjun dalam api. Dia pun dalam satu lubang yang panjang, kita kata parit lah. Nah, dalam Ukhdud ni maksudnya parit lah. Dalam parit itulah dah dimasukkan kanak-kanak tu bersama dengan ahli keluarga dia, orang-orang kampung lah. Ada seorang raja yang zalim yang menyala-nyalakan api itu di dalam lubang yang besar, memasukkan segala manusia. Okay, kemudian kisah anak Masita kita baru sudah cerita tadi. Dan kisah Mubarak itu, iaitu bahawasanya satu perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu anaknya yang kecil, maka mengambil Nabi ia akan anaknya, dudukkan pada ribanya, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Hei ulam, siapa aku ini?" Maka sembah ulam itu. Maka sembah ulam itu dengan katanya, "Engkaulah Rasulullah yang sebenarnya." Maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan engkau, dan binasa bagi mereka yang menyalahi akan engkau. Maka dinamakan anak itu Mubarak ya mama Allah. Wallahu alam. Itu cerita pasal budak-budak. Yang ni, budak ni yang nama Mubarak. Nah, Mubarak ni dia akhirnya besar menjadi seorang pejuang Allah Subhanahu wa taala. Sebab depa orang perempuan ni bila mana lahirkan anak ni, bagi terus dekat Nabi. Dia hantar kat Nabi. Gubuh sat nama. Surah alim. Orang-orang alim. Tambahlah Nabi lah. Kan kita akan hantar surah tahnik. Nah? Sebab apa? Nak ambil keberkatan ilmu, kebaikan akhlak, adab budi pekertinya untuk diturunkan kepada si anak. Sebab tu tahnik menggunakan jari telur, jari telunjuk. Tapi kalau dah rasa besar sangat jari telunjuk ni, boleh digantikan dengan jari manis. Jari manis. Kan budak mulut-budak tu adui. Kalau telunjuk lelaki yang berdengkur-berdengkur tu agak-agak lah nak masuk. Okey? Maka boleh ditukar dengan jari manis ni. Ha? Tapi kalau kata jari kita orang perempuan, boleh jari telunjuk. Bila kita masuk, bagi jari ni. Belahak ni ke langit, tekan pada langit-langit dia. Jangan tekan kau-kau tembut.
Lembut lah. Kan sikit, dia berasa dia akan kena. Dia isap. Kenapa telunjuk? Sebab jari telunjuk ini dari hati. Baik hati kita, baiklah anak tu insya-Allah taala. Betul. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pun macam itulah. Nah, buat akan jumpa pada Nabi, tahnikan anak dan namakan. Jadi Nabi ni nak tengok letak atas riba dia, kadang muka budak tu. Ha, man ana ya ulam? Aku ni siapa wahai budak? Ulam ni budak lah. Ya. Man ana ya ulam? Aku ni siapa wahai budak? Maka budak tu terus jawab. Nah, budak tu terus jawab. Ya Rasulullah. Nah, engkau ini adalah utusan Allah. Jadi terkejutlah mak kau tu lah. Tak ada nak belang mulut lagi. Nah, kita belang mulut di macam kapok golok lah. Belang mulut dah. Ya Rasulullah, tak ada nak belang mulut. Baru letak atas riba saja. Dah terakhir mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas tu, lepas diangkat syahadah kepada Rasulullah, orang yang ikut kamu, bahagialah dia. Siapa yang ikut ajaran Rasulullah, bahagia dunia akhirat. Siapa yang menyimpang daripada ajaranmu, binasalah dia, kata kanak-kanak. Dan kemudian Nabi pun meletakkan nama dia Mubarak ya Mama, sebagai nama kanak-kanak tu. Dia ada cerita dia lain. Dia jadi wali Allah nak Mubarak ni. Kita cari satu masa nanti. Ada peluang kita cerita pasal Mubarak nak. Maka sentiasa je lah sambung jalan. Cerita macam budak-budak sepuluh. Sambung sikit lagi nak? Boleh nak? Boleh. Maka sentiasa berjalanlah Nabi dan Jibril hingga datang atas beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu. Tiap-tiap dipecahkan maka kembali pula seperti dahulu kepalanya. Dan tiada dilimpah mereka itu daripadanya segala-gala sekali-kali. Maka sabda Nabi, apa ini ya Jibril? Ya? Ini tengok. Yang ini Nabi tanya balik. Ha? Nabi tanya balik, pasal apa ni? Satu kaum. Kaum ni, aku macam kenai. Pasal apa? Umat dia. Ya? Yang memecahkan kepala di batu, setiap kali dipecah jadi macam sedia kala balik. Pecah pula jadi sedia kala balik. Nah, dia tanya, pasal apa mereka ni? Ha, maka katanya Jibril, mereka itulah yang memberatkan kepala mereka itu daripada sembahyang. Yang memberatkan daripada sembahyang, yang tak mau sembahyang, yang tinggal sembahyang. Awak berat sangat kan nak sujud pada Allah. Satu rukun fi'li yang paling banyak kali sekali kita ulang buat. Kan, sehari semalam kita ulang buat dia berapa kali? 34 kali. Nah, dalam sehari semalam lima waktu ni, cerita lima waktu tak cerita kena. Lima waktu tu ada berapa kali sujud? 34 kali. Awak banyak sangat sujud. Dekat pada 17 kali 2. Kira kira-kiraan ilmu hisab hamba ni. Kan? 17 kali 2 34 kan? Jadi di antara rukun fi'li yang paling banyak kita buat dalam sembahyang adalah sujud. Sebab tu perumpamaan Nabi diperlihatkan pecah. Kalau ambil ni batu hantuk sendiri. Pecah belai jadi seperti sedia kala. Ambil pula hantuk jadi pula seperti sedia kala. Kita kalau terhantuk dengan dinding pun sudahlah bengok masa hari. Nah, saya pula terhantuk di pintu kereta tu keluar gelang kabut. Terhantuk di pintu. Kedah kat sini ni. Sampai hari tu Sari cakap bela. Dia pening sampai ke pergi klinik cek darah 210. Terhantuk tak pecah pun. Ha? Lepas tu dia jadi macam bela. Aku ni kira nak pergi dah, ingat dah. Aku ni nak pergi dah. Pergi klinik cek umum ni dah. Baru terhantuk. Nah, apatah lagi ambil empuk di kepala sampai pecah. Sampai pecah gelar. Ya Allah, sakit kan? Sakit muka kepala. Dan kemudian dia kata, itu di kalangan umatmu. Bermakna umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datang pula di atas beberapa kaum. Pada hadapan mereka itu satu perca. Dan pada belakang mereka itu satu perca. Menutup akan dua kemaluannya. Baik namanya. Iaitu maluan depan,
dan kemaluan belakang ada percakan dia tutup. Bukan pakai selok dalam pun. Ya. Pakai percak je tanpa tutup depan sikit, tutup belakang sikit. Lalu dihalau mereka itu seperti dihalau binatang ke padang makan rumput. Padang rumput, padang ragut. Ya. Kemudian dia kata, untuk makan apa? Untuk makan rumput zakum. Iaitu bara api neraka dan batu, batunya perempi makan. Nah, maka sabdanya siapa ini? Dia nak kalau berhubung dengan umat dia, dia bertanya, siapa ni siapa? Nah, siapa ini? Ya Jibril. Maka katanya, itulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka itu seperti firman Allah Taala, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tiadalah kami ini zalim kepada mereka itu, tetapi mereka itu menzalimi diri mereka itu sendiri. Yang mana satu kaum ini, dia bagi pakai kaca saja, tutup depan, tutup belakang, dihalau. Halau macam binatang ternakan. Kita tahu macam mana orang halau binatang ternakan, ha? Bawa kayu satu orang pukul. Tak ada baju, tak ada selok, ada kaca saja nak tutup depan belakang. Api ke satu padang, ragut. Tapi dia makan bukan makan rumput. Dia suruh makan zakum. Nah, satu rumput yang dinamakan bila dia masuk ke dalam rengkung kita ni, dia punya duri tu pecah. Nah, pecah. Tapi dia suruh makan juga. Maka wajib makan. Nah, dan dia itu dibuat daripada bara api neraka. Dan Allah Ta'ala tegaskan di sini, wa ma zalamna. Kami tak zalim pada hangpa. Kami tak pernah menzalimi hangpa. Tapi hampa yang menzalimi diri kami sendiri. Nak tanya dia buat apa ni? Nah, dosa apakah yang dilakukan oleh mereka? Maka kata Jibril alaihi salam, ini dosa orang yang tidak mahu membayar zakat. Ya Allah, nah, takut bila kita tak membayar zakat, nah. Tu kata kita mungkin zakat harta bagi yang tak cukup, nisab dia tak payah bayar. Tapi hak yang zakat fitrah ni, nah, wajib bayar. Kita ada satu yang wajib, hak miskin ke mana wajib bayar. Nah, jangan terlepas pandang hak ya. Setahun RM7 tu, nah. Kalau nak ikut bayar bil mahal, nah. Nak cerita bil penapis buah pinggang tu pun sudahlah. Orang sakit buah pinggang dia boleh cerita. Dia dok kena bayar sebulan berapa dok cuci apa. Kalau nak ikut beribu tu. Ni kita punya guna penapis tu hari-hari. Kencing, berak kita senang. Kita boleh masuk minum mayak macam-macam warna kita bubuh. Sak merah, sak hitam, sak coklat, sak biru. Keluar mayak kencing jadi color tu kah? Ya. Dah. Tu hak penapis mahal tu. Takkan tak boleh nak bayar setahun RM7? Nak cerita bil mata lagi. Ya? Ya. Bil telinga lagi yang aku guna pakai. Jadi, bayar. Dan nak. Tu kata lah. Kadang-kadang mak tu bila dah dia tinggal dia seorang-seorang. Dia bayar untuk sendiri dia. Ingat anak kata, mak tak payah bayar. Kami dah bayar lah. Mak dengan anak tak duduk sekali. Anak tu duduk di Kuala Lumpur ke, belah-belah mana kerja. Abang, mak kami bayar dah lah. Cakap mak, oh aku dah bayar dah pun kat aku. Dah kami pun bayar. Rugilah. Itu dipanggil sedekah tambah bulan Ramadan lagi banyak. Ya, fitrah hanya bulan Ramadan. Kami nak bayar siap-siap bulan Rejab ni. Tak boleh. Nah, kalau bayar bulan Rejab, Ramadan wajib bayar lain. Okey? Ya. Okey, baik. Wallahualam, kita akan sambung pada minggu depan. Nah. Dan terus berjalan Nabi hingga berjumpa beberapa orang. Nah. Minggu depan kami sini. Cuma kita dah suara pun. Tak ada. Oh, minggu depan tak ada. Minggu depan tak ada. Nah, minggu lagi sekali. Takut. Lambungan dia kat kemudian.